pada video kali ini, barang apakah yang saya masukkan. Itu warna merah tu. Cara pemasangannya memang PMP je. Korang tak perlu potong wayar pun. Korang hanya pasang PMP sahaja. Nah, geng. Lihatlah hasilnya. Alright gang, assalamualaikum and welcome back my YouTube channel. I am back. Alright gang, so pada video tengah-tengah hari ini, bukan pagi dah ni, dah tengah hari dah ni. Pada video tengah hari ini, saya nak buat content project untuk motor CWZ, tapi bukan mengenai pasal cover set apalah. Tapi saya nak buat konten projek untuk motor CWZ mengenai tentang pengapian pada motor CWZ saya, disebabkan masih ada lagi dia punya barang-barang yang dah apa, barang-barang walaupun saya dah tukar pada part-part motor CWZ, tapi ada lagi dia punya saki baki barang-barang lama yang masih kekal pada motor CWZ saya. Alright gang, so sebelum saya nak memulakan sesi projek untuk motor CWZ, ramai yang subscriber duk PM, abang mana video baru, video baru abang pergi ke mana, abang dah tak buat video konten pasal motor CWZ ke. Okay, so saya nak bagi tahu dekat korang lah, saya sekarang ni memang agak-agak busy. Satu lagi, saya order barang untuk motor CWZ memang agak slow lah, disebabkan saya kekurangan modal untuk meneruskan projek konten pasal motor CWZ. Tapi korang jangan risau, pasal projek konten untuk motor CWZ saya still on. So korang jangan lupalah, support-supportlah channel YouTube saya untuk melepasi syarat syarat YouTube, iaitu 4000 tontonan dan 10 juta tontonan. 4000 tontonan tu adalah untuk video, video panjang lah, and then 10 juta tontonan tu untuk video pendek saya, iaitu short video. So korang jangan lupalah support-support dekat channel YouTube saya. And then satu lagi, korang jangan lupa subscribe, subscribe channel YouTube saya. InsyaAllah, kalau dah melepasi syarat-syarat YouTube tu, saya akan buat projek, saya akan teruskan projek konten untuk motor CWZ and then untuk projek konten seterusnya. A few moments later. Alright gang, pada video kali ini, barang apakah yang saya masukkan. Ini dia gang, barang ni ada berada di atas seat motor CWZ saya. Ini dia gang, barangnya daripada, ini adalah coil spark plug daripada Tobaki. Yang ni dia ada dua model lah, satu non FI, yang ni non FI ni adalah untuk yang berkarburetor analog. And then satu lagi yang FI ni adalah untuk spek motor yang ber fuel injection. Yang ni saya beli ni daripada Shopee, tapi yang ni adalah yang original. Saya beli ni adalah yang original. Kalau untuk motor yang apa, kalau nak bertahan lama lah, pastikan beli yang original. Okay, next, satu lagi, ini adalah dia punya penutup spark plug daripada Phyto. Yang ni untuk semua jenis model motor pun boleh pakai. Ini adalah yang daripada Phyto, tapi yang ini adalah yang original.
Warna pilihan saya adalah warna biru. Memang ianya biru lah. Okey, yang ni memang original. Okey, so kedua-dua ni saya beli daripada Shopee, dan kedua-dua ini jugalah adalah barang-barang yang original. So pada video kali ini, saya nak, apa yang saya perlukan adalah saya akan buka bahagian inner and bahagian kepak sebelah kini lah. Disebabkan dia punya kedudukan spark plug memang berada sebelah sini lah, bukan sebelah sana pula. Takkanlah saya nak buka semua cover set. Hanya buka cover set yang tertentu saja, di mana kedudukan spark plug berada di posisinya. Later. Alright geng, so sekarang ni saya dah buka kedua-dua cover set pada motor CVZ. Ini dia punya kedudukan coil plug dengan cap plug. So apa yang korang lihat ni, ini adalah coil plug brand Uma yang saya sudah pasang pada motor CVZ saya sebelum. Tapi yang ni saya dah pasang sebelum saya menjadi YouTuber lagi lah. Tapi yang pasang ni adalah pomen, bukan saya. Pomen kedai yang pasang ni. So dia punya jangka hayat dia sudah menjangkau 6 tahun. Kalau ikutkan dia punya coil plug ni, dia punya jangka hayatnya dia boleh pergi setakat 5 tahun saja. Tapi disebabkan saya ni bukan jenis yang suka belenjan, bukannya jenis suka belenjan, disebabkan saya bawa hanya santai-santai saja, itulah yang boleh menjadikan jangka hayat coil plug pada motor CVZ saya menjangkau boleh pergi sehingga 6 tahun. So disebabkan saya nak mencuba coil plug brand Tobaki dengan cap plug itu, saya nak merasalah, saya nak merasa dia punya apa, pengapian dia, nak merasa pengapian dia macam mana, adakah padu ataupun tidak ataupun sebaliknya. Much later. Alright geng, so sekarang ni saya sudah masukkan dia punya coil plug Tobaki pada motor CVZ saya. Ini dia geng, itu warna merah tu. Cara pemasangannya memang PMP je. Korang hanya buka skru and then cabut dia punya bahagian soket, and then korang pasang yang coil baru. Itu je. So dari segi wayar dia pun saya dah slip menyelip lah. Hanya mengkreativiti saja kedudukan wayar nak untuk mencapai di bahagian spark plug. Okey, so saya nak bagi tahu dekat korang perbezaan dia punya tembaga dalam tu dekat coil plug Tobaki dengan yang brand lain lah. Ini saya nak tunjuk dekat korang. So dia punya tembaga dia pun memang besar. So dari segi pengapian dia pun memang agak besar lah. Dari segi pengapian dia pun agak besar. So apa yang saya hanya tinggal nak pasang adalah dia punya bahagian cap spark plug yang saya tunjukkan dekat korang pada video tadi. Okey, sekarang ni saya nak pasangkan balik and then saya nak tunjuk dekat korang dia punya hasil result dia setelah pasang coil plug Tobaki dengan cap spark plug itu pada motor CVZ saya. Much later. Alright geng, so sekarang ni saya dah pasangkan kedua-dua part pada motor CVZ, iaitu coil plug Tobaki berserta dengan penutup spark plug Faito pada motor CVZ saya. Inilah hasilnya geng. So kedudukannya pun memang dah cun-cun dah. Wayar Tobaki pun, wayar coil plug Tobaki pun memang dah didatangkan dengan betul-betul cun. Korang tak perlu potong wayar pun. Korang hanya pasang PMP sahaja.
And then satu lagi, dari segi nak ikat skru, korang jangan ikat terlalu ketat. Apabila korang ikat terlalu ketat, ianya akan jadi patah skru. Saya cadangkan korang hanya ikat ikut rasa-rasa je. So sekarang ni saya nak tunjuk korang hasil setelah saya pasang kedua-dua part ni, Tobaki dengan Faito, pada motor seat bullet saya. Saya nak tunjuk dekat korang dia punya result dia, hasil result dia. Okey, jom. Tapi saya tidak pasang, pasang dia punya bateri lah. Disebabkan dia punya indicator ni tidak menyala, saya tidak pasangkan bateri. Cuma saya hanya on switch dan start saja. Okey. Nah, geng. Lihatlah hasilnya. Motor sirkuit saya pun sudah stabil. So sebelum ni kalau saya start motor pun ianya macam nak mati je. Tapi apabila saya dah pasangkan koil Tobaki dengan spark plug Faito, memang dah cincin dah geng. Motor sirkuit saya pun, dia punya timing pun sudah kembali normal seperti sedia kala. Macam motor baru keluar daripada kedai. Bunyi dia pun dah betul-betul cun dah. Okey, dah. So timing dia pun dah betul-betul cun dah. Agak-agak berapa HP yang saya dapat ni geng, setelah saya pasang koil plug Tobaki dengan penutup spark plug Faito, agak-agak berapa HP yang saya dapat geng. 2000 years later. Alright geng, so sekarang ni saya dah sarungkan kedua-dua belah cover set pada motor seat bullet saya, inner dengan kepak belah kanan. Okey, so sebentar tadi saya ada tunjuk dekat korang. Setelah saya pasang dia punya coil plug brand Tobaki dengan penutup spark plug Faito pada motor seat saya, semasa saya start enjin motor, tiba-tiba timing menjadi rancak. Bermakna motor seat saya sudah dalam keadaan normal. Motor baru keluar daripada kedai. And then dalam video tadi saya tanpa pasang dia punya bateri. Sekarang ni saya dah turunkan balik dia punya idle timing pada motor seat bullet saya, supaya timing idle motor seat bullet saya ni kembali pada standard lah. Tak mau lagi main rancak-rancak ni timing. Timing rancak-rancak dah tak ada dah. Sekarang ni saya dah turunkan dia punya timing supaya timing motor seat bullet saya dalam keadaan idle standard, iaitu normal lah, standard normal, supaya apa, spark plug motor seat bullet saya ni tidak stress. Disebabkan apa, coil spark plug ni adalah brand racing, dia punya api dia tu besar, so timing pun akan jadi rancak lah. Dia akan timbul satu rancak situ. Tapi saya tak nak main timing rancak-rancak lagi dah. Saya nak normalkan balik timing timing pengapian pada motor seat saya untuk jadikan seperti normal, iaitu standard. Saya dah turunkan. Sekarang ni saya dah sarungkan, saya dah pasangkan bateri pada motor seat saya. And then saya nak tunjuk dekat korang sekali lagi, setelah saya pasang bateri and then saya dah sarungkan dia punya koi spark plug daripada Tobaki dengan penutup spark plug daripada Faito pada motor seat saya. Okey, saya nak tunjuk dekat korang sekali lagi. Okey, tadi nyala, ni dah tak menyala pula geng. Dia punya LED dah terbakar ni. Tengok, tadi menyala. Dah terbakar dah. Tak apa, itu tak ada masalah. Itu adalah benda yang simple saja, benda yang boleh PMP je. Tak ada masalah tu geng.
Okey, sekarang ni apa yang penting, pengapian pada motosik usik saya, itu je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So macam mana geng? Timing sudah kembali normal dah. Saya dah turunkan dia punya timing. Supaya spark plug pada motor si usik saya ni tidak stres. Dah okey dah. So itu je geng. Okey dah. Itu sahaja. So sebelum ni dia punya timing dia macam dah nak mati-mati, tapi disebabkan dia punya coil spark plug itulah kena tukar dia. Ianya berpunca daripada coil spark plug. Okey, saya nak tunjuk dekat korang, ini adalah spark plug saya yang dah berusia 6 tahun. Ini dia berserta dengan penutup spark plug ni. Saya tak tahulah brand apa ni dia punya penutup spark plug ni. Yang ni saya beli dekat kedai lah, kedai spare part motor. So yang pasang ni adalah pomeng kedai. Masa tu saya tak tahu lagi lah, dari segi pemasangan, cara nak pasang coil spark plug pada motor. Ini semua ni adalah daripada pomeng kedai yang pasang, bukan saya pasang. Sekali lagi saya nak bagi tahu dekat korang, ini bukan saya yang pasang. Ini adalah pomeng kedai yang pasang. Sebelum ni saya belum tahu apa-apa tentang bab-bab motor. Kalau rosak, pergi hantar kedai. Itu je. Ini dah berusia 6 tahun geng. Sudah berusia 6 tahun. Tengok dia punya tembaga dia pun sudah bermula karat-karat dia ni. Karat-karat dia pun dah timbul dah. And then kita tengok dia punya kabel api dia macam mana. Dia dah mula makin dia nak jadi, dah nak hitam dah. So dia punya tanda-tanda nak jadi apa, tanda-tanda dia nak jadi lemah dah, api dia nak jadi lemah. And then ini je pun kena tukar lah. Ini pun dia dah datang dah. Dia punya apa, tanda-tanda apa, api dah menjadi semakin lemah. So itu sajalah geng, yang saya boleh berkongsi dekat korang. Kalau motor korang tanda-tanda api lemah, korang kena tukar koi api lah. Koi api, itu je. Yang ni adalah brand Umar Racing lah. Kalau ikutkan, ianya hanya boleh pergi setakat 5 tahun saja. Tapi disebabkan saya ni jenis suka bertangguh buat papak yang lain dulu, yang bab ni ketepikan. So itulah timbulnya menjadi dia boleh pergi sampai 6 tahun. Termasuk tahun ni adalah 6 tahun dah dia punya usia coil spark plug Umar Racing ni. So dari segi pengapian dia pun memang cun-cun lah, memang padu lah. Tapi disebabkan saya ni suka jenis tangguh lama, asyik tangguh. Ianya boleh pergi sampai 6 tahun. So tanda-tanda coil api pun dah nak mula lemah. So itu sajalah yang saya boleh berkongsi dekat korang. So sekarang ni motor si ibu sik saya pun sudah kembali normal. Timing pun dah cun-cun dah. Timing pun dah kembali keadaan normal. Bunyi motor si ibu sik saya pun dah mula bersemangat. Dah ada kau. Bunyi pun dah bunyi macam seperti keluar daripada kilang lah. Keluar daripada kedai. So itu sahajalah yang saya boleh share dekat korang pada motor si usik saya pada kali ini. Motor si usik saya pun dah mula bersemangat dah. And then tak ada apa lagi geng. Itu sahajalah yang saya boleh berkongsi dekat korang. So korang jangan lupa, sila klik like, share, komen dan subscribe. Kepada korang yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang.
So dengan akhir kata, kita akan jumpa di next video, di next episode. Orang jangan lupa support lah channel YouTube saya, walaupun walaupun dalam konten channel YouTube saya ni tidak semeriah, tidak serancak seperti YouTuber-YouTuber lain. So saya harap korang support-support lah channel YouTube saya. And then satu lagi, korang jangan lupa tontonlah, tengoklah video-video di channel YouTube saya, tak kira video apa-apa pun, tapi video dalam channel YouTube saya saja, untuk mencapai target 4,000 tontonan, geng. Untuk mencapai target 4,000 tontonan, video korang tengoklah video apa-apa pun di dalam channel YouTube saya. And then satu lagi, 10 juta tontonan tu, korang tengoklah video-video pendek, short video pada channel YouTube saya juga, untuk mencapai target 4,000 tontonan dan 10 juta tontonan. InsyaAllah kalau sudah mencapai target 4,000 tontonan dengan 10 juta tontonan, saya akan buat konten lain dari yang lain, InsyaAllah. So video sampai di sini saja, geng. Kita akan jumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye-bye. Peace, yo.